sahabat subscriber, apa kabar? Semoga sehat selalu, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Ini motor saya, kenapa ya Mas Turyadi? Kalau buat nanya, ojak loyo banget, iya loyo ditanjakan. Halo teman-teman subscriber, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Supra X125 dengan keluhan tenaganya loyo ditanjakan. Ini kita akan sedikit merubah untuk rasio gearnya. Loyo ditanjakan. Ini untuk giginya, gear setnya masih standar. Kita coba copot untuk melihat ukurannya. Ukurannya berapa ini? Ini masih orsinil Honda. Ukurannya 14. 14. Kemudian untuk gear belakangnya ini masih menggunakan aslinya, yaitu ukuran 35. Ukurannya 35. 35. Ini keluhannya loyo ditanjakan. Ini kita cukup merubah ukuran gearnya saja biar tenaganya kembali normal di tanjakan. Ini 14 428 H. 14. Kemudian untuk gear belakangnya ini kita pakai yang 40. Pakai yang 40. Nah, ini ukuran 40. Biar tenaganya enggak loyo ditanjakan. Ini pakainya yang 40 saja. Kalau standarnya 35. Standarnya 35. Kita lepas dulu untuk gear belakangnya. Ini ukurannya masih standar 35. Kita ganti saja yang ukuran 40. Ini biar performanya meningkat di tanjakan. Nah, ini perbandingannya. Ini 40. Ini 35. Ini biar tenaganya kuat ditanjakan, ini cukup ganti saja gear belakang ukuran 40. Untuk gear depan kita gunakan yang ukuran 14.
pasang. Kita pasang untuk gearnya. Untuk gear depannya juga kita pasang. Jangan lupa dikencangkan. Gearnya sudah terpasang yang baru. Kemudian pasang juga rantainya. Ini satu set untuk ukuran gunung, Suprafit dan Karisma. Ini sudah terpasang semua. Ini untuk gear depan dan rantai serta gear belakang. Ini solusi untuk tenaga yang kurang kuat di tanjakan. Ini ganti saja gear belakangnya yang ukuran 40 untuk Supra 125 biar enteng di tanjakan. Ini untuk standarnya 35. Kita ganti saja yang ukuran 40. Kemudian depan memakai 13 atau 14. Ini biar enteng di tanjakan. Ini kebetulan lagi di rumah, belum ke bengkel. Ini juga sambil menambal, ini sambil menambal. Ini masih di rumah, belum ke bengkel. Ini suasana depan rumah saya ini. Ya, sekian dulu ya guys dari saya. Ini solusi biar kuat di tanjakan, yaitu ganti saja gearnya untuk ukuran 40 untuk Supra 125. Tenaganya loyo di tanjakan.